Himpunan penyelesaian dari persamaan 6A min 9 sama dengan 3A min 3. Di sini kita cari nih ya, 6A ini yang ada AA-nya ya, ada kok ada variabel A-nya nih, kita kumpulin sama yang variabel A. Jadi 3A di sini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi kan kekumpul ya, yang A sama A ya. 3A itu plus ya, jadi kalau pindah jadi min 3A. Nah, di sini ada variabel min 3. Di sini ada min 9. Min 9 kita pindahin ke ruas kanan ya, jadi plus 9. 6A dikurang 3A itu sama aja 3A, jadi kayak 6 dikurangin 3. Min 3 tambah 9 itu hasilnya 6. Jadi A itu sama dengan, ini artinya kali ya. Jadi kalau kali pindah ruas ke kanan itu jadi bagi. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah yang C.